Tanpa ketika itu aku tak tahu Abang Fitri dan Bazli ni sebenarnya form berapa dekat SMKA tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Aizan Azhar Channel, Ekspresi Hidup Menjadi-Jadi, dalam hashtag Aku Bercerita, dalam entry Nasheed Aku Budak Nasheed Part 2. Jadi kita fast back sikit apa yang aku dah ceritakan dalam part 1, yang mana aku bermula dengan lagu-lagu yang yang memberi kesan kepada aku, macam reference lah kepada aku juga, antaranya lagu-lagu Raihan, lagu-lagu kumpulan Hijaz, yang mana contoh antara kumpulan Raihan yang aku ada ceritakan adalah aku terkesan dengan nyanyian seseorang dengan lagu Ya Rasulullah, kemudian ada lagu kumpulan Hijaz, okay? Kemudian macam mana aku ceritakan juga macam mana aku boleh secara unplanned, unprepared, aku ditarik masuk ke dalam kumpulan nasyid pertama aku, yang mana kumpulan nasyid itu adalah kumpulan nasyid daripada sekolah agama Bandar Penawar, iaitu kumpulan Satu Syifak, dan aku menjadi solo kumpulan tersebut. Apapun, kita tengok dululah part 2 ni, check it out. Okay. Di dalam kumpulan Satu Syifak ni juga, ketika itulah aku mengenali rakan-rakan aku yang selepas itu sebenarnya banyak pencapaian-pencapaian nasyid aku bersama mereka. Okay. Dan selepas persembahan ketika sambutan Maulidur Rasul itu, rupanya dengan kualiti yang kami ada ketika itu, guru-guru cukup yakin untuk menghantar kami pergi bertanding peringkat zon, mana pertandingan nasyid sekolah-sekolah agama untuk zon pengerang ketika itu. Jadi ketika itulah aku ada guru pembimbing yang baru, okay, namanya Ustazah Linda, aku ingat lagi nama dia, sebab rumah dia pun tak jauh dari rumah aku kat Bandar-Bandar tu. Dia membawa seorang coach. Ketika tu, ketika sebelum-sebelum tu, kami tak ada coach, kami training sendiri-sendiri je, kami rasa sedap-sedap lah. Yang mana cara dia, kami hafal lagu, kita buat try buat sembahan, lepas tu okay, kita akan cuba record dan kita akan dengar balik. Nah, waktu tu record pakai radio gerabak besar tu, dengan ada kaset kosong kat dalam tu. Kaset kosong tu boleh cari dekat kedai roncit pun ada jual. Okay, budak-budak sekarang mesti tak pernah tengok kan kaset kosong. Okay, so coach yang dibawakan tu datang daripada sekolah menengah asrama yang tak jauh daripada sekolah agama aku tu, iaitu daripada sekolah menengah kebangsaan agama Bandar Penawar. Kalau jalan kaki dari sekolah agama aku tu adalah dalam 15 ke 20 minit kalau jalan kaki dengan lajunya. Okay, kalau naik kereta sebab pusing jauh ke depan, lebih kurang 5 minit sampai lah. Jadi disebabkan kami nak pergi bertanding ni, ustazah aku ni membawakan dua orang coach, yang mana dia kata ini coach ni, dia ni adalah senior yang datang dari SMKA Bandar Penawar, dan dikatakan ketika tu aku tak tahulah, aku pun tak berani nak bertanya dengan abang-abang senior ni kan. Mereka ni budak sekolah menengah dan mereka ni bakal membuat album di bawah kumpulan Hijaz waktu tu. Wow kan. Jadi mesti bagus, mesti mereka ada kualiti. Dan ketika itulah aku diperkenalkan dengan dua sosok tubuh ni. Yang pertama, mula-mula aku dikenalkan dengan saudara Bazli. Yang mana sebenarnya saudara Bazli ni aku kenal tapi tak pernah berborak. Yang mana yang ketika aku 5 dan 6 tahun tu, aku pernah bagi tahu yang aku pernah sekolah di Tazki Abim kan. Tazki Abim tu kedudukan dia betul-betul, Tazki Abim Bandar Mas ni kedudukan dia betul-betul sebelah rumah Abang Bazli tu. Sebenarnya Abang Bazli pun boleh kata agak sebaya lah dengan abang aku. So Bazli ni memang ketika di Bandar Mas pun memang kami kenal, dia dah biasa baca tahrim waktu subuh dekat masjid, kadang-kadang dengar suara dia kan. So cuma kami diperkenalkan bahawa dia adalah salah seorang yang bakal buat album lah. Jadi saudara Bazli ataupun aku panggil dia Abang Bai lah. Jadi Abang Bai ni dia yang banyak mengajar aku teknik-teknik untuk bermain muzik, dan juga teknik asas untuk jadi solo.
Jadi ketika tu aku ingat salah satu pesan dia, Abang Bali kata, Abang Bayi kata, abang nak kalau abang ajar satu alat muzik ni dekat, contohnya abang ajar dekat Ajib, abang nak semua dalam kumpulan ni pandai main muzik juga, walaupun awak dalam kumpulan ni sebenarnya menyanyi. Nah, aku ingat pesanan tu. So saudara Ajib tu sekarang dia juga seorang YouTuber. Nah, korang boleh check it out, dia dia punya channel, dia adalah di channel YBGB. Korang tengok YBGB, korang cari YBGB, itulah Ajib, kawan aku, dan memang dari zaman sekolah rendah aku kenal dia. So itu Abang Mazli. Dan ketika dalam sesi latihan pun berlangsung, dan beberapa sesi latihan tersebut kemudian dibawa satu coach lagi, iaitu coach yang kedua, yang dikatakan kawan baik kepada saudara Bazli, iaitu iaitu saudara Fitri Harif. Waktu tu dikenal panggil Abang Fitri. So tiba-tiba budak-budak panggil dia Abang Pit, Abang Pit, Abang Pit. Tadi aku panggil Abang Pit, itulah dia Abang Fitri. Dan saudara Fitri ni banyak ajar aku tentang harmoni. Dan waktu tu aku nampak, oh, Fitri, saudara Fitri ni dahlah abang senior, budak sekolah agama, handsome pula, mesti ramai peminat kan dekat sekolah. Betul rupanya. Jadi ustazah yang menjadi guru pembimbing aku ni pun kata, ah, betul, ramai peminat dia dekat sekolah dulu. Tapi bagi aku sendiri, Abang Bazli dan juga Abang Fit, orang yang banyak mengajar aku benda-benda basic lah tentang nyanyian, tentang harmoni. Contoh Abang Fit kata, lama tu aku tak kenal lagi apa itu second voice, apa itu third voice. Dia hanya akan ajar kami, okay, beberapa orang ni buat suara yang basic dan basic. So yang seorang lagi, okay, but yang part ni awak buat naik, yang awak pula buat turun bawah. Jadi bila dinyanyikan bersama, nampak, ui, cantik benda tu. Dan Abang Fitri juga, dia banyak ajar macam mana nak bagi harmoni tu betul-betul tight, betul-betul padat tau. So tidaklah benda tu tak blend, macam mana nak, cara nak blend benda tu. Abang Pit ni dia banyak ajar aku dalam bentuk harmoni lah. Saya ingat aku, itulah lagu pertama aku belajar tentang harmoni daripada Abang Pit. Jadi lagu pertama kami, yang mana itulah lagu yang kami bawa ke mana-mana pun, kalau kami buat show, sama ada show tu show kerajaan ke, pertandingan nasyid ke, biasanya lagu tu akan kami bawa. Macam lagu tu dah sinonim dengan kami, sebab lagu tu banyak membawa tuah kepada kumpulan kami. Iaitu lagunya adalah lagu Wawasan Islam. Aku tak ingat lagu ni macam mana kami boleh dapat. Dan lagu ini tak salah aku bukan lagunya yang asalnya daripada kami, tetapi kami nyanyikan. Kemudian aku tak pasti lagu tu memang pernah dinyanyikan oleh kumpulan-kumpulan nasyid sebelum ni ke tidak. Dan inilah lagu yang Abang Pit ajar kami. Pertama kali juga aku belajar tentang suara third, suara second dan suara bass. Ini adalah lagu dia, Wawasan Islam. Okay, macam ni lagu dia. Marilah, mari kita fikirkan apa akan terjadi, dunia akan datang. Siapa penegak, siapa penghalang? Wawasan Islam perlu dipertahankan. Ilmu agama perlu ditimba. Ilmu dunia janganlah dilupa. Itu hanya sementara. Akhirat dijanji pastikan tiba. Oleh itu wahai saudara, mari kita berganding tenaga, menegakkan yang hak, menghalang yang batil, agar Islam terus cemerlang. Ayuh, mari kita semua selamatkan umat mulia yang semakin lalai
Tak leka dengan tipu dunia. Okay, itulah dia lagu Awas Islam. Lagu pertama aku belajar harmoni, yang mana sebelum ini kalau Abang Pit tak ajar kami tentang harmoni, kami akan nyanyi biasanya lepas satu rangkap solo akan ada rangkap rangkap pertama akan diulang oleh suara latar. Dia macam tu je. Aku juga ada dapatkan tunjuk ajar, kami dapat tunjuk ajar daripada coach-coach yang lain juga, yang mana aku punya ustazah ni, yang mana ustazah aku ni adalah guru pengiring lah ataupun guru pembimbing kan. Dia ada inisiatif untuk dapatkan kami tenaga pengajar agar kami dapat tingkatkan kualiti kami punya persembahan lah. So salah seorang yang aku sempat untuk belajar di bawahnya, walaupun tak banyak sesi bersama dia, tetapi apa yang dia ajar tu kita kami gunakan sebaik mungkin lah. Walaupun masanya tak lama, sesi pun tak banyak, tapi sangat-sangat berguna lah. Antaranya kami pernah belajar dengan Cik Japa. Okay, yang mana Cik Japa ni seingat aku dia adalah orang yang orang kata pemuzik, penggiat seni yang melibatkan dalam ghazal dan juga di Yayasan Warisan Johor atas silap aku. Dan seingat kami dia adalah ayah kepada saudara Azli Senario. Sebelum remaja di belayu, bapa diberi apa yang diminta. Dia ada kaitan lah. Jadi korang pun tahulah kenapa Aziz Naria tu nyanyiannya sedap kan. So dengan Cik Japa ni kami belajar tentang menangkap note. Okay, kami nak kesan note. Kalau contoh dia tekan kat keyboard tu, deng, kami kena bunyikan la, macam tu lah. So kami kena faham nada apa, key apa nak ambil, key yang sesuai dengan lagu tu. Dan juga kami belajar bukan sekadar faham, tetapi kami betul-betul ingat, yakin melodi yang kami nyanyikan tu. Okay, melodi tu berada di note yang mana. Jadi bila semua tu memahami dan keluarkan suara dengan nada yang betul, jadi dia lebih padu lah bila buat harmoni tu. Jadi tak adalah pasipah-pasipah pergi dia kan. So itu antara yang kami belajar daripada Encik Japa lah. So alhamdulillah dengan pengajaran ataupun input-input yang kami dapat daripada Bazli dan juga saudara Fitri, kami berjaya juga mencatatkan beberapa kemenangan. Contoh di peringkat zon kami berjaya melangkah ke peringkat daerah. Okay, dan ketika rupanya ketika kami dapat boleh kata pencapaian agak baik di peringkat zon dan peringkat daerah, itu adalah antara boleh kata pencapaian yang terbaik untuk kumpulan nasyid sekolah agama tu. Jadi alhamdulillah itu antara penglibatan awal aku dalam kumpulan nasyid lah. Dan disebabkan saudara Fitri dan saudara Bazli ni bersekolah di SMKE Bandar Benawar, aku memasang cita-cita untuk aku menyambung pengajian di SMKE Bandar Benawar. Tanpa ketika itu aku tak tahu Abang Fitri dan Bazli ni sebenarnya form berapa dekat SMKE tu.